Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rizal di channel Kawan Pingpong. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi serve untuk melawan pemain kiri, ya pemain kidal. Tapi serve ini adalah serve yang mungkin tidak lazim, tidak biasa, karena kita akan coba mengecoh lawan pemain kiri dengan bola yang sangat pendek yang jauh dari jangkauannya. Semakin sering dilatih serve ini, mungkin sekarang semakin mudah kita untuk mengatasi pemain kiri. Nah, kawan-kawan pingpong, kali ini hasil akhir yang akan kita inginkan adalah bola yang jatuh dekat dengan net di ujung meja, sehingga jauh dari jangkauan pemain kiri. Untuk videonya, saksikan video berikut ini. Kawan-kawan pingpong, untuk melakukan serve ini, serve yang akan kita tujukan di daerah dekat dengan meja, dengan net di ujung meja dan jauh dari jangkauan pemain kiri adalah tetap menggunakan serve yang seperti pendulum yang kita gesek dari samping, ya, kena dengan bawah bola, ya, di sekitar jam 5 atau jam 6 bola, ya, di bawahnya bola dan kena di sisi bed di wilayah jam 9 atau jam 10. Ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sempurna, tenaga tidak diperlukan di sini, tidak diperlukan banyak. Sehingga kita cukup menggeseknya dengan segesek-geseknya tapi dengan tenaga yang sedikit. Yang banyak berhasil adalah melalui pergelangan tangan. Pergelangan tangan agak dimainkan seperti pendulum, ya. Sehingga bola yang kita arahkan jauh jatuhnya di sudut sebelah ujung lawan. Nah, kalau kita anggap bed ini adalah jangkauan terakhir lawan dari sebelah kiri, kita berusaha jatuh di wilayah sini, ya, di wilayah awal sini. Apabila serve ini sering kita gunakan, sering kita latih, maka bila mendapatkan hasil maksimal, sangat menyulitkan pemain kiri untuk menjangkaunya. Sehingga kalaupun terjangkau, kita akan dengan mudah menyerang kembali. Nah, jangan lupa tenaga yang kita perlukan untuk impact dari serve ini sedikit saja. Yang kita butuhkan hanya gesekan putaran sehingga bola itu melengkung dan keluar dari meja. Teman-teman, untuk contohnya saksikan di berikut ini. Nah, teman-teman, tadi adalah contoh bagaimana kita melakukan serve untuk menyusahkan pemain lawan yang berpegangan kiri. Nah, serve ini jika sering terus dilatih, diasah, bisa sangat membahayakan atau menyusahkan lawan kita yang berpegangan kiri, berhandle kiri. Nah, bagi kawan-kawan pingpong, silahkan coba diasah terus, dilatih, semoga dapat hasil maksimal. Oke, ketemu lagi bersama saya nanti di video-video berikutnya. Tetap semangat di channel Kawan Pingpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.